Halo guys, balik lagi bareng aku JR. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian semua bagaimana caranya mengubah hormon kalian yang asalnya poten menjadi ke hormon perfect. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat di-subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru seputar hormon dari aku ya. So, jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke video tutorialnya aja. Nah guys, sekarang kita udah ada di dalam gamenya dan sekarang aku mau ngasih lihat ke kalian semua bahwa aku tuh udah punya 4 silk wheel ataupun 4 koromon dengan tipe kal poten ya. Sekarang kita cek dulu satu-satu di sini, kita sumari dulu, kita cek. Nah, ini adalah level 5 poten ya, jenisnya poten. Jadi belum perfect ya guys ya. Jadi ini poten dan ini pun kalian harus mendapatkannya di area-area yang pertama ya. Nanti aku kasih lihat area pertamanya itu di mana, nah si silk wheel ini ya. Jadi semuanya poten, cuman memiliki level potennya itu yang berbeda-beda. Dan kalian membutuhkan satu alat yaitu gold. Buat dapetinnya kalian bisa pakai silver spinner dan juga golden spinner. Lalu kalian membutuhkan potential reader buat kalian mengetahui bahwa potensi dari silk wheel-nya itu atau koromonya itu lebih dari 20 ataupun 20 pas ya, untuk bisa merubah menjadi perfect koromon. Oke guys, jadi sekarang aku mau lanjut dulu ke tempat spot lokasi di mana aku mendapatkan silk wheel. Sekarang kita masuk ke Luxolis, ke teleport aja sana. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian semua spot ataupun area di mana kalian bisa mendapatkan silk wheel dengan level poten ya. Jadi sini kita turun aja dulu ke bawah. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang kalian tuh bisa mendapatkan silk wheel poten ataupun koromon-koromon poten lainnya. Bisa kalian menggunakan item tambahan buat mendapatkan poten koromonya, ataupun bisa tanpa juga bisa, cuman lebih lama ya. Dan ini adalah area aku mendapatkan 4 poten silk wheel tuh, areanya di sini ya. Nah, areanya di sini bisa kalian nanti coba aja di sini, kalian ubek-ubek di sini karena bakal ada poten koromon di sini ya. Kemudian selanjutnya yang mau aku jelasin tuh bagaimana caranya biar lebih mudah ketemu potennya ya. Di sini aku menggunakan item yang bernama poten scan ya. Jadi poten scan ini fungsinya biar kalian lebih mudah berpeluang bertemu dengan poten koromon ataupun higher koromon ya. Tapi kalau buat ketemu perfect itu jarang banget dan susah banget, kemungkinannya tuh 0,01% kalau nggak salah ya. Dan kalian membutuhkan potential rider. Sekarang kita cek ya silk wheel kita yang ke-1 ya. Yang ke-1 ini potensinya volumenya 17 ya. Nah, kalau yang 17 kayak gini itu tidak ada kemungkinan buat jadi perfect koromon. Sekarang selanjutnya. Nah, 19. Nah, 19 ini juga kecil kemungkinan bisa naik untuk ke volumenya 21 karena perfect koromon itu 21. Kemudian yang silk wheel ketiga ini juga masih 17 dan itu nggak mungkin banget. Dan sekarang yang terakhir kita langsung cek aja silk wheel-nya. Nah, ini adalah 20. Ini pasti kemungkinannya pasti 100% kalian akan bisa merubahnya menjadi perfect koromon. Jadi kalau kalian mau cari, kalian bisa langsung cari dengan menggunakan potential reader itu, dan kalian bisa cek langsung koromon yang kalian dapatkan dengan volumenya tuh 20 ya. Kalau mau dirubah jadi perfect koromon 20. Sekarang kita akan langsung menuju ke tempat buat ngeberubahin statusnya dari poten ke perfect. Jadi tempatnya itu kita ada di Donar Island. Oke, kita udah menuju ke Donar Island ya guys ya. Nah, akhirnya kita sampai. Sekarang kita langsung masuk ke sini, ke gedung yang ini. Setelah kita masuk, nah kita harus ingat, setelah kita masuk kita tuh harus ke lantai 2 dan kita harus menyediakan gold sebesar 500 buat merubah hormon kita. Di sini kita akan langsung menuju ke tempat profesor yang akan merubah hormon kita menjadi perfect. Nah, ini kita langsung tanya aja si Oleg ini. Kita tanya, kemudian nanti tuh 500 ya poten filletnya. Oke, kita langsung.
Yang keempat berarti ya tadi ya. Yang keempat, Silkwheel, yes. Nah, akhirnya udah masuk ya Silkwheel-nya buat di potensi. Dan sampai di sini kita di skip aja biar cepet dan biar kita lihat hasilnya nanti ya. Di sini kita skip aja dulu. Lama menunggu, sekian lama menunggu, akhirnya kita sudah ada pesan dari si Oleg ini. Kita baca pesannya dan ternyata Silkwheel kita sudah berhasil dirubah potensinya. Dan sekarang kita langsung akan cek aja ke dalam gedungnya. Apakah berhasil? Tapi kalau kata aku pasti 100% berhasil. Karena kenapa? Karena potensi Silkwheel yang aku kasih ke si profesor itu, si Oleg itu adalah 20 ya, 20 volume-nya. Dan sekarang kita tanya, finish, selesai. Dan dia udah jadi 21, warnanya pun berubah guys. Warnanya berubah. Yang poten kan biru tua sekarang jadi merah. Nah, kita cek. Dan akhirnya kita cek, inilah tampilan perfect dari Silkwheel. Nah, ini perfect ya. Perfect. Jadi caranya gitu guys. Cara buat kalian mendapatkan yang namanya Perfect Coromon. Kan kalau misalnya kalian nyari-nyari sendiri, Perfect Coromon emang susah banget karena kemungkinannya tuh 0,01% buat dapetin Perfect Coromon ya. Jadi aku saranin kalian dapetin dulu potensial Coromon dengan menggunakan potensial rider. Kalian bisa langsung cek volumenya itu berapa. Kalau misalnya 19 itu kecil kemungkinan ya. Tapi kalau potensinya 20, volumenya 20, dia akan langsung otomatis berubah menjadi Perfect Coromon. Nah guys, mungkin cukup sekian informasi dari aku, ataupun trik, ataupun cara dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang sedang mencari Perfect Coromon. Dan jika kalian suka, jangan lupa isi di kolom komentar ya. Terus jangan lupa juga buat di subscribe, like, dan juga share video ini. Terus kalau kalian mau bertanya-tanya seputar Coromon, kalian bisa langsung isi di kolom komentar. Jadi, sampai jumpa di lain kesempatan ya. See you next time. Bye-bye.